Syndicate represent 방탄소년단 졸업 후에 너 졸업 후에 나 우리 모두 다 눈물을 잊었나 지금 이 순간 sekarang kita lagi pelatih pelatihan maka pelatih untuk mengumpulkan pemalai มันมีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐและมันมีที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการศึกษาวิชาที่กำหนดโดยให้แขนแนบลำตัวหันหน้าและลำตัวเฉียงไปที่ประทับไม่มีโลหะใดทั้งสิ้นakhirnya ini saya udah kelar latihan persiapan untuk wisuda di Thailand. Ini adalah Mr. Tao dari Vietnam, Surya Mr. Tao. So hari ini sudah selesai, mah agak ribet ya, ini hari pertama. Kita latihan sampai 3 hari, bang. 3 hari, jadi nggak tahu nanti hari kedua, hari ketiga seperti apa. Jadi setelah kita sudah latihan, jadi yang bachelor, master, sama PhD dipisahkan tempatnya. Ya lumayan sih, cuman agak-agak pusing dengan cara ngambil plakat atau sertifikat, kemudian nggak boleh senyum, nggak boleh menatap sang putri, kemudian jalannya seperti apa. Aduh, selamat berjuang lah buat besoknya. Out. So, saya melarikan diri dari latihan, dan saya tadi foto-foto sama teman di sini udah selesai sih. Jadi foto-fotonya nggak saya record di sini. But it's okay. Ini adalah salah satu tempat yang menarik di kampus saya kalau untuk lagi menggalau nih. Tempatnya bagus banget ya. I like it here. Yes. Beruntung sekali ada Pilayo di sini yang ngebantu saya untuk foto-foto. It's nice. Oke, sekarang library. Yes, we are going to go to library. Yeah. So, selanjutnya adalah saya mau foto-foto di perpustakaan, tempat yang saya selalu kunjungi selama saya belajar di SUB. So, sebenarnya dia tuh bagus sampai kacamata nggak ya? Coba kacamata ini tanpa ini. Bagusnya pakai kacamata nggak ya? Kayaknya sama aja sih. Cuma kalau nggak pakai kacamata tuh minus ya. Susah liatnya. Okay, so, kayaknya bagusan kacamata jadi apa? Sudah lah ya. So, ini adalah library. Ya, sayangnya library-nya lagi tutup ini. Jadi, ini adalah akhir dari term atau midterm di sini. Jadi mereka tutup di hari Sabtu Minggu, tapi biasanya kalau lagi academic activities normal itu Sabtu Minggu juga tetap buka kok. Bukanya dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam. Ini library-nya keren banget, aku suka banget di sini library-nya karena lebih nyaman daripada apartemen di kampus saya. Agak sedikit capek banget sih sebenarnya, capek banget ya, tapi sudah di sini adalah hari yang kedua dari pagi sampai sore, dan saat ini sebenarnya lagi ini apa, lagi melarikan diri dari latihan, walaupun sebenarnya nggak boleh sih. Tetap tadi ditanyain sama advisorku di mana kamu berada, cuman saya nggak jawab, cuman emang capek banget sih, gila ya, sudah di Thailand. Nggak nyangka bakal secapek ini. Latihannya 2 hari, 1 hari kemarin sama hari ini.
besok ada geladi bersih dan hari Senin hari-hanya. Kalau saya tahu akan secapek ini, mungkin saya akan berpikir ulang lagi apakah saya akan ikutan atau enggak. Tapi it's okay lah, fine ya. Ini baru aja selesai makan, lupa tadi ya malah nggak di-record ya. Makanannya sih nggak spesial-spesial amat sih. Cuman spaghetti dengan bumbu khas Thailand. Terus sama juga nasi kotak dari tempat latihan tadi. Okay, that's for the last day of the practicing. Not the last day, tomorrow will be the last day before the final day. The day on next Monday, 7 November 2016. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met.